Pemper buat saya isi duduk. Tumpang. Ya? Tumpangan kemana we? Saya Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau ngedobrak rumah ya, salah satu rumah milioner Arab. Pokoknya ikutin terus sampai selesai. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Di dalamnya soalnya ada YouTuber senior. Musuh kalian saya acak-acak rumahnya nih. Oke? Nanti dilanjut setelah masuk ke dalam. Ini rumahnya nih, besar ya. Oke teman-teman, saya sebelum cek dalamannya, mau sarapan dulu biar tenaganya semangat kuat. Jadi nanti kebun kurma Kang Abdul Rahman ya, mau saya acak-acak nih sambil nyobain kurma yang mateng di pohon. Jadi bawa juga. Bawa juga boleh, katanya enggak apa. Udah pesan. Ini buat Jaya. Iya. Nih, sekarang saya udah di dalam udah ngumpul nih. Jadi belum ngacak-ngacak itu kan tenaga harus kuat dulu. Jadi ini meskipun enggak terlalu jauh, maksudnya masih dalam kota Jeddah. Kita itu enggak berdekatan ya, tapi karena kesibukan kerja sih. Sama aja juga yang dekat sekarang mah. Saya juga kemarin main ke Mas Awi itu ditelepon sama majikan. Iya. Malam sudah. Gue ke Mekah. Bukan di Cemaru. Oh yang di sini. Mas Awi. Iya. Main ke Mas Awi. Mas Awi kan di Mekah. Tekan Osok Adi. Oh kuliah. Ini karena di telepon saya. Di mana jam ya? Di mana sih? Pacarannya itu. Rumahnya Praton itu. Tadi dia kan deket. Oh, yang di dalam itu? Yang dekat restoran Praton? Iya. Ada si Budi di mana ya? Budi. Seberang itu. Seberang dia deket. Tukang Abu Hamzah. Kita baca doa dimulai. Dalam hati masing-masing enggak? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini namanya Bang Umay. Mas Jaya. Bang Umay. Iya Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yoyo. Mas Jaya. Biasa ini guys, kalau lagi kerja mah culak. Iya. Sama semua juga. Kalau ada yang keluar masuk. Kenapa sih nggak jadi pulang? Ya. Apa? Ada cita-cita yang belum terlaksana. Wih, mantap. Kalau hebat. Duh, enak teman-teman benar. Sudah lama nih enggak sarapan Romai. Gitu ya. Kalau enggak akhir tahun, awal tahun gitu ya. Akhir tahun sekarang? Iya. Saya juga kemarin ditanya sama majikan tuh. Kamu mau pulang enggak? Enggak bisa. Kenapa? Masih banyak corona. Hei, mau main dong, main. Itu somai ini ya? Emang batagor. Kayak batagor mah digoreng ya? Batagor khas Jarutnya. Somai? Somai Jawa Barat sih. Kayak batagor itu batu goreng? Batu digoreng. Batu digoreng ya? Ada singkatannya batagor itu bata, batu, digoreng. Kayak gorna? Jagor? Jangan kepor. Duh, lumayan ini enak bumbunya. Ya. Enak. Di warung mana nih belinya? Di luar. Sekarang mas saya di sini udah bangkrut ini loh. Jadi nggak bisa ke warung ini. Warung Injo. Warung apa? Jawa Timur tuh bangkrut sekarang. Yang belum dipublik? 8, 8, 10, 11,
13, 14, 15, 17 di Mekah ya bang ya. Tapi udah ada bocorannya di video saya. Stop. Ini enggak saya cut. Kamu lihat. Udah banyak videonya. Ayah. Gorengan. Lain iya benar guys ini mau. Senang saat senang. Goreng tempe. Ya. Gimana Kang Jaya, enak batagornya? Sejuk. Sejuk. Pokoknya sih sejuk lah. Enak. Kacang mantap, kacang. Kerupuk itu mantap. Ini udah lama nih enggak ketemu sama Kang Kacang. Dulu aja ke sana Kang Abdulnya. Pas ke baso ya terakhir ketemu itu. Iya. Saja saya rencananya enggak itu terakhir kata saya mau pulang itu. Saya aja yang deket jarang sekarang lah. Biasanya kan pagi sebelum jam 7 udah siap lah gitu. Sekarang kan antar madrasah kan. Iya. Jadi jam 7 ke atas baru bisa. Awe jangan isu-isu pulang wae. Lain pedang wae. Tercari, karena jam 8, 10, isu. Apa yang terbatas isu-isu? Kumpang. Kumpangan kemana we? Saya ulangnya aku, satu teman. Anu diobrol ke Nana, jam judul. Boga el. Kadang-kadang kan ngeplank ya sih luar teh naon dan kayak bro kan karek 1 menit 2 menit udah enggak bisa video. Berenang. Nah, oke teman-teman, jadi sarapannya udah selesai ya tuh, udah habis semua. Saya belum. Insyaallah tabarakallah. Belum selesai. Belum. Duh, ini terlambat terus ini. Oh, makasih Kang Jaya. Nah, ini saya udah berapa lama Kang enggak ketemu? Dulu waktu mau pulang ya? Iya. Waktu ngeplok ke Matam apa? Jakarta. Solo. Jakarta. Solo, Jakarta. Iya. Terus pulangnya enggak jadi. Madinatul Hujaj. Ya. Belum kesana. Nah setelah itu timbullah pekerjaan saya itu jadi nggak bisa kemana-mana. Kemarin waktu itu saya bisa keluar itu saya udah nggak kerja kan ya. Udah resign. Udah keluar. Ya resign jadi karena mau pulang. Ya. Ternyata. Ternyata. Nyangkut sama gadis Arab jadi nggak jadi pulang. Jadi nggak tuh. Makanya sekarang masih. Jadi sebentar lagi. Lah. Di cancel lah intinya, diundur. Punya cita, diundur apa dimajuin sih kalau punya begitu? Cita-cita yang belum terlaksana. Gitu. Diundur ya? Diundur berarti. Diundur bukan dimajuin. Iya. Pokoknya kalau dimajuin didorong. Awal tahun lah, insyaallah. Awal tahun 2022. Senyum-senyum kalau dimajuin didorong. Nah, sarapan kalau udah selesai, tenaga udah siap. Jadi nanti mau acak-acak saya kebun kormanya, oke? Okay? Nanti dilanjut lah. Setelah okay, minum selesai, semua selesai. Langsung acak-acak kebun korma. Nah teman-teman, saya sekarang udah ke halamannya ya, halaman rumahnya. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman, ke sana. Ada berapa biji? Kang Abdul Rahman udah ke sana. Tuh, katanya di sini ada 7 rumah. Di sini itu kalau anak laki-laki seperti ini dibikinin rumah sama si kakeknya itu. Masya Allah. Nah sekarang saya mau ngacak-ngacak kebun kormanya nih. Tuh, kormanya itu dibungkus ya. Biar enggak, Kang. Ini dibungkus begini biar enggak kena burung ya? Bukan, Jaya. Kenapa? Biar enggak jatuh ke bawah. Oh, biar enggak jatuh. Kan kalau jatuh mau banjir. Pikir saya biar enggak sama burung. Enggak, kasihan kalau burung mau makan silakan. Oh, gitu. Iya. Mau yang mana? Nih, luasnya seperti ini. Nah, ini katanya di sini kata Kang Abdul itu mau dibangun lagi, Kang ya? Ini oh itu apa? Apa namanya? Buat ngulek. Itu aluh lupa di situ.
Bukan, lisung, lisung. Kalau bahasa Sunda itu. Mana? Jilalah. Nah, wali dahak juga dipicin enggak ya apa. Tuh ngomong dipicin atau panjakan di kamera. Nah, teman-teman, sekarang saya mau dikasih korma satu tandan sama Kang Abdur. Tuh, lihat kreseknya. Wuh, kreseknya tuh. Sok, nu mana we lah bebas. Nu sareng do karoneng, Kang. Karoneng anu, karoneng. Kan bari jenggah wa. Karoneng tah. Ah. Ta ieu ta anu handap ngaku. Ta anu handap ieu ya. Nih. Kembai, justru hipuk itu. Saya kan udah tua, gigi udah agak rontok saya. Jangan yang masih keras. Yang matang separo, Kang. Ada hampir kabeh kieu, Kang, ya. Sama, sama. Sama semua. Terus saya ngambil peso dulu. Iya, sip. Nih. Teman-teman ya. Masya Allah, saya dikasih kurma nih. Pengen ngambil, Kang, ya. Nah. Susah ini ada ininya. Keranjang apa-apanya? Kulamu, kalau bahasa Sunda kulamu. Kulambu. Tuh, ya mateng. Eh, ini sama gahwa, Kang. Gahwa Arab. Gahwa ya. Tapi ini termasuk kurma sukari ya. Termasuk kurang bagus, Kang. Banyak yang busuk. Ya karena gak jadi dipetik. Korma itu busuknya itu begini kering. Iya, maksudnya yang jeleknya, Kang. Kering. Apa itu? Aduh, iya Kang Jaya, bahaya ya kenal tuh. Nempel. Jadi kering korma di saya, korma yang rusak itu tuh, yang jelek-jelek itu ya pada jatuh tuh, teman-teman. Masya Allah. Tuh, lagi ngambil pisau. Beh. Wah, ini banyak yang nempel, Kang. Tadi cuci itu ada air. Yang udah mateng-mateng. Ini. Tuh, Kang Jaya, senang nih kasih hadiah kurma. Oh. Beli mah kurma sukari apa? Ini ya. Nah, ini namanya beda-beda. Beda-beda. Satu ya? Jenis, satu bentuk. Tapi beda-beda. Kalau yang masih separo-separo, namanya itu rutob. Orang sini bilang rutob. Itu. Bukan korma. Kalau udah matang baru dibilang tamor. Emang tadi gayet wae tadinya. Ngambil apa? Endek. Nah, eta wae lah. Satu. Oh, lihat. Kalau sama ahlinya emang bisa. Bisa. Panen kurma. Menang seujung. Keren. Ini. Cukup satu juga. Lebih dari cukup. Ini yang pada jatuh ini kalau keinjak lengket ya, Kang ya. Kesendah. Itu mangganya enggak berbuah? Mangga. Saya dulu pernah dikasih mangga sama Kang Abdur itu tuh. Mangganya sekarang gak berbuah katanya. Masya Allah. Ini juga dulu masih kecil ini tuh. Sekarang udah tinggi. Kang Abdur, ini kok cepet tinggi? Dulu kan waktu sama Kang Alman masih pendek ya. Saya itu masih metik di bawah ini. Sekarang udah tinggi berapa tahun, Kang? 3 tahun. 3 tahun enggak tinggi-tinggi. Saya enggak tinggi-tinggi, 3 tahun cuma segini-gini aja. Buka ininya, buka. Buka. Darah bisa dicobaan. Aduh, teman-teman lihat. Pokoknya saya acak-acak nih kebun itunya. Kebun apa? Kebun kurma. Langsung coba. Nah, yang begini yang enak mah nih. Langsung ya, coba bisa. Boleh, bisa cuma air. Ada air sana. Cuci dulu, saya mau nyuci. Langsung cuci ya. Hmm.
Dingin banget. Tuh. Udah saya cuci, bersih. Manis banget, Kang, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Manis. Manis. Bukan manis lagi ini mah. Ini liftnya belum buka. Mau ke atas mau. Ayo. Liftnya belum dipakai? Belum. Oh, belum. Ini kamar. Ini kamar aku. Masya Allah, ini rumahnya besar banget ya. Tuh, teman-teman. Nih, ini yang baru dibangun, ini untuk anak laki-laki katanya mau kawin anaknya si kakek. Keluar panas. Masya Allah. Luas banget ya rumah di Arab itu. Udah gede. Ini kesini jendela juga. Jendelanya segede gini. Nah, kalau jendela di Arab Saudi itu seperti ini nih. Tuh, set. Tuh, buka tutup. Ini nanti pakai lapisan lagi di sini nih. Ada lagi. Ini berapa biji lapis? Berapa lapis? 1, 2, 3. Biasanya 3. Ini di atas. Hah? Atas. Ayo. Sekitar 100 ribu dolar, 10 100 ribu realnya. Kurang lebih kan ya? Di sini kamu nikah. Ini dia ajak naik tangga ini. Ini lantai kedua ya? Bangunan sebesar ini buat satu rumah, satu orang. Satu orang ya? Iya. Ini lantai dua. Dua lantai apa tiga? Tiga. Oh, satu lagi di atas. Tuh. Ini kamar mandi. Dapur, kayaknya dapur ini untuk dapur kalau nggak salah. Segok rumahnya itu ya. Ini terakhir. Ini biasanya kamar-kamar untuk asisten rumah tangga. Kalau orang kaya itu disediakan kamar asisten rumah tangga itu di atas. Nah, seperti ini. Tuh, itu biasanya untuk kamar-kamar asisten rumah tangga. Kalau orang kaya begini. Ini di akhir. Masya Allah, ini dari atas ya, tuh lihat. Kota Jeddah, ini komplek orang elit di sini tuh rumah-rumahnya lihat, sekelilingnya. Ya, teman-teman lihat tuh. Nah, oke teman-teman, jadi video ini sampai di sini aja ya. Saya udah selesai ngacak-ngacak rumah milioner nih yang ada di Arab Saudi nih. Yaitu salah satu pekerjanya itu YouTuber senior nih, Kang Abdurrahman Akam, dan juga ada Kang Sobat TKI. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya kesini nggak sia-sia dikasih oleh-oleh korma satu tandan. Teman-teman tuh udah disiapin sama Kang Abdul. Kang Abdul, makasih ya itu kormanya. Ya, ya. Oke.
Jadi video ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekedar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.